Color, color. CL underscore crosshair color. Berapa? Satu ya, atau empat gitu lu. Nah, satu. Nah, udah mulai nih kayak Udah mulai. mulai, udah mulai. 0-0, berarti gue pegang tim. Gue pegang tim Vostok. Oke, Vostok. Vostok solo karir di A. Tiga orang ke arah A. Salah, mata gue yang salah. Dua orang ke arah A. Vostok, Vostok, Vostok melihat, Vostok melihat. Bisa, ayo. Satu, dapat kepala. Dapat. Vostok dapat satu kepala. Oh, dia plan plan arah konektor deh. Dua dari CT, ya. Dua dari jungle. Dapat kepala. Vostok dibantu oleh Irsa. Easy. Easy. Ini baru round awal, masih ada 30 round, santai. Tapi 4 hidup dan 5 mati itu nggak sesuai harusnya dengan ekspektasi. Mimpi adalah kunci. Ini sah. Ya, benar. Ya. Ya kan nyanyi room. Oke, round kedua. Semuanya UMP, sisanya Iko total. Mereka berharap mau beli. Harusnya bisa lah easy buat Vostok. Vostok one way. Sudah diinfokan mid banyak. Satu orang ke spawn di B. Glock versus USP bisa jadi penyebab utama, betul Bima, tapi ya buat breakdown mentalnya aja kalau pilihan dia tuh salah. Baik dah. 4 4 4 4 masih hidup sih. Easy win buat Vostok harusnya. Ini apa buy round ini, Pak? Buy round, let's see. Buy round. Apakah semuanya buy? Satu dapat Galil, kayak lu pakai Galil. UMP masih belum berubah, 3 orang UMP. Tiga orang split up, empat orang split up, satu lurking ke A. B dijaga tiga orang, akankah cepat ke B short? Sudden B? Sudden B? Tidak, mereka, sudden. Mereka lebih milih control mid. Control mid, dua orang di short. Terspawn, satu orang terspawn. Mati satu, Mixly membunuh satu orang. Oksigen, oksigen spray down di belakang smoke, dapat satu. Tok tok, adanya Vostok mungkin. Tok 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 tok. Tok tok menspawn satu underpass. Vostok yang benar tidak menspawn siapapun. Apakah melihat? Melihat, melihat. Mati oh, begitu sekali saja. Kailu. Mati begitu saja. Mati begitu saja. Mati begitu saja Irsa. Satu coba melawan mati tiga. Begitu saja, mati begitu saja, mati begitu saja. Ya, ketika gue pengen dia mati, dia nggak mati-mati gitu loh. Gue ngarep mati nah, begitu ini saja. Gue udah bilang, ada pasti ya, tuh. Dua lawan satu ya, dengan UMP versus AK masih ada harapan lah buat dia ketika buy round. Not bad things. Jadi dari CT dilihat dua orang miskin ya. Dia lebih memilih untuk e-call. Iya, tapi miskin bukan alasan. Minimal dia ada usaha. Gimana? Ini jualan sendal aja. Empat orang, apakah sudden B? Apakah sudden B? Let's see. Let's see. Lima orang. Iko round sudden oh, B. Baik sekali Sudden dari B dilakukan, pilihan yang cukup baik. Empat orang, masuk ke side B tanpa perlawanan. Kailu, Kailu, spawn satu orang. Spray down dapat kepala. Ayo, Vostok mendapatkan satu orang. NCK, apakah dua orang? Mati Vostok. Dua orang. Whiskey one dick. Whiskey one dick. NCK, NCK spawn satu. Spray down, mati. Easy. Ya, Bay dan Nico ya pasti Bay lah. Let's see.
Round ketiga. Salah. Round kelima. Round kelima. Dua-duanya buy round. Satu orang UMP dari Irsa. Entah dia boros atau kayak gimana. Kenapa dia cuma bisa buy UMP. Frag. Ada. Frag. Tab gue error kayaknya. Awas itu. Ke video balik lagi ke ini. Satu orang terspawn. Dominate melakukan kill terhadap Vostok. Satu orang lurking B. Ada Ranger lurking B. Irsa. Irsa hold A. Bom belum menentukan kemana arahnya. Harusnya ke arah A. Whiskey. Whiskey menjaga satu spot. Ini harusnya diajarin untuk one way. Tidak ada retake. Tidak ada retake. Retake yang telat Whiskey. Temennya kepalanya ketampol. Sebenarnya bukan retake sih. Refrag itu baik. Terkadang isi kepala gue nggak cukup buat ngomong itu gitu loh. Yang ada aja. Tapi nggak apa-apa boy, udah bagus. Iya, yang ada aja. Jadi terus klarifikasi aja. Iya, harap dimaklumi lah ya, 21 orang. Sabar aja, sabarin aja, sabarin. Kasih tahu aja di chat, gue baca kok. Ada yang salah, tulis aja tulis. Kalau mau tampar, tampar aja nggak apa-apa. Ntar dibantuin tampar sama Iore. Ya tuh, karena emang ini manajer kita nih, manajer paling, kalau bisa dibilang tuh paling bajingan mungkin nih. Ya itu kan versi mereka. Whiskey melakukan save di dapur, harusnya whiskey di dapur, betul, whiskey di dapur. Abang belakang kurang ganteng, gimana dong? Ganteng itu relatif bro, tergantung. Wih, NCK segereja, bangga bangga. Oh, belakang gue segereja nggak? Kalau nggak, berarti dia jarang ke gereja. Bang, ayo war, oke, Dimskuy. Ini gue pernah lihat nih di Dimskuy. Kemarin ayo bang clan war, kayaknya iya nih. Ya berarti bagus dong, berarti jadi penonton setia. Sudden, sudden, apakah melakukan sudden? Tiga orang melakukan push ke terhadap B. Tiga orang hampir masuk. Ada notifikasi nggak kelihatan mapnya? Nanti segereja sama gua aja, gereja kita bareng. Sesolokan. Yang belakangan. Yoi. Satu pertapaan. Vostok membunuh satu. P250. Oksigen tidak kelihatan cukup semangat. 4, 5 melawan 4. Satu orang masih di mid. Kailu menjaga mid. Kailu bunuh satu. NCK bunuh Vostok. NCK menspawn. Tok-tok membunuh NCK. Oke, mereka tembak-tembakan. Satu orang terspawn. Mati baik begitu sekali, saja. Kailu. Minta nomor WhatsApp atau LINE, Bang. Boleh. Tapi round yang mahal banget ya. Tiga orang mesti mati sama Ikarau. Iya. Harusnya nggak harus mati lah ya sama Ikarau. Ya, iya. Bagus. Cari aja Iore, Iore di line. mana Hah? Ada? Gak ada. Ya ada. Itu kan seadanya gua. Ya adanya gitu, ya udah terima aja, sabarin dulu. Dimskuy. Belajar bego besok libur. Di DOS e-sport. Bisa jadi. Waktu ciduk postok. Ntar gue udah bilang om, ini pasti kayaknya menurut gue Adrian yang menang. Iya, belum lah om, masih jauh. Hilang rumah satu, iya. Rumah siapa om? Rumah apa nih? Wah ngeri banget ini, kita mah mainannya paling 10 atau 20 dolar ya. Mixly mendapatkan satu. Serah lo tok. Balas DM Instagram bang, Instagram Saha bang, Dimskuy. Dedes apa siapa? Adrian dia tembak-tembak-tembakan. Dominate bunuh teman sendiri. Iya. Abi kena one way smoke. Apa kan? Ditembak-tembak-tembak-tembak. Gak ditembak. Mungkin karena ada smoke. 4 melawan 2. Bom belum di plan. Satu orang backstep. Tok-tok-tok-tok melakukan backstep. Hitungan ketiga. 3, 2, 1. Vostok spawning. Satu orang mati.
Oh, DDS. Oke, Dimskuy. Jangan-jangan Dimskuy ini sponsor sabun mandi yang kemarin diomongin. DM, bro. Nah, tapi sebenarnya kita, kalau gue butuhnya sampo sih, bukan sabun. Gue sih, sampo sabun gue nggak terlalu pake sih. Maksudnya sampo habis mulu. Padahal lu rambutnya dikit ya kayaknya. Apa yang lain yang rembat? Sorry, agak melebar kita. 5 melawan 5. Skor 4-3, satu orang terespon dari RNG. Mix 5T begitu saja. 4750 ditambah 1000 tambah 400 tambah 300 sekitar 6500 kehilangan. Cukup sayang. Mau ikut kayak ginian gimana cara daftarnya? Next kita adain lagi. Stay tune di DDS Esports terus. Satu orang pantatnya ketusuk pelor. Mati ya ternyata kalau ketusuk gitu. Ada Ranger scooping. Apakah mendapatkan seseorang? Harusnya enggak. Dia ada di stair. Rambut pantat lebar. Jahat banget ya. Ya Allah. Ya memang sih. Bener sih logika Pak Heri. Kalau lu sampo habis terus ketika rambut lu sedikit, rambut yang mana yang lebat? Coba lu pikirin. Bener Pak Heri. I love you mendapatkan 2. Vostok, Vostok, Vostok mati begitu saja. Yang sekali. Tidak melakukan spot. Tidak melakukan spot. Tiga puluh tiga orang, kita masih baca chat juga, jadi kalau lo mau ngechat atau gue ada yang salah, silahkan, gue masih baca. All in ini gue. Pak Heri juga all in, gini. Gimana nih, Pak? Satu orang miss, dua orang udah mendapatkan kedua Kailu. Kailu scooping, orang yang udah kabur, teman sendiri dihajar. Kita kira cuma lobang musuhnya doang, lobang teman pun dihajar. Whiskey, whiskey behind. Oke, whiskey butuh sponsor sabun, Bung. Hampir di PS ya. Hampir. Ada RNG spray di refract, tok tok. Oh, ada RNG yang tadi ditusuk ya. Setiap hari war ya, Bang. Sampai hari Jumat, Bro Dimskuy. Wow, Kailu dengan strafing. Strafing bukan sih? Tadi. Kenapa? Yang tadi strafing bukan namanya. Nggak lihat. Ya udah, anggaplah strafing. Anunya lebat Toiore. Ya, gimana ya? Kita bilang nggak ya dia ngakunya sampo-nya habis. Menurut lo sampo-nya buat apa? Itu aja sih. Wah ini tim Vostok perlu gua libas abis. Nah kan, belajarnya nggak kelar mungkin ini Vostok sama Pak Heri. Itu ada yang nanya, Dairu Delta artinya apa tuh? Oh ya, Bima Ardana Aji Pratama, Darayu Delta artinya apa bang? Kita kasih artinya ke sponsorship kita kok. Nanti coba kalau lu ada ya produk sabun gitu, kita kasih lah semuanya yang kita tahu. Spray down mix lip spray down jauh yang mendapatkan adalah oksigen. Kailu scooping, scooping Kailu ayo scoop. Nah, ganti kamera. Irsa, shoulder. Ada range, ada range di spot, ada range. Telat. Ya, sayang sekali Vostok, dia Vostok mendapatkan 2. Pomet aja bang, atas bawah klimis. Nah, klimis coy. Sebenarnya nggak penting sih masalah rambut, yang penting itunya gede atau yang penting jiwanya besar. Kan kita butuh orang yang berjiwa besar. Oh itu jiwa yang besar. Jiwa yang besar. 37 gimana Pak Heri? Satu rumah hilang. Adrian yang mana bang? Adrian itu yang I will not kiss you. Gimana ini Pak Heri? CT dapat 3 pak. Kecewa. Kan sudah gue bilang dari nicknya gue udah tahu berapa sih. Yang lu tahu coba sebutin siapa aja. Paling NCK. Iya kan? Iya 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 iya. USP USP apa hasil dari USP? Buta. Dapatkan satu kepala Mixly, dua kepala.
kepala, pundak, lutut, kaki. Ya itu lanjut. Dua, tiga, tiga kepala, 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 kepala. Bagus sekali dari Mixly ya, dia bisa bunuh 4 loh. Iya, keren banget. PD sekali ya kalau lagi gini mainnya. Beda loh deh, tingkat persen dirinya tinggi. Tok tok Abi Whisky gak tahu. Tok tok Abi Whisky ya. Abi itu Irsa Pak, Pak Heri. Ya, tereko, betul, tereko. Round ke 12. Ada RNG berusaha lurking. Bom masuk ke site A, enggak, maksudnya persiapan. Rizky mengintip B, walaupun tidak ada siapa-siapa. Satu orang masuk ke palace, keluar dari palace tanpa ketahuan. Mana yang satu orang keluar dari palace? Mana yang satu orang keluar dari palace? Gak ada. Nah ini nih, Kayle keluar dari palace tapi diam-diam aja. Melakukan spotting terhadap City, City ketahuan, City mati begitu saja. Sayang sekali ya dari Kayle ya. Harusnya udah keren banget. Harusnya Instagramnya jangan di private bang. Kan terkenal. Enggak bang. Kenapa harus di private? Karena banyak yang numpang lewat bang. Masa kita follow Instagram gua aja. Iya. Kita tuh gak bisa bang digituin, dilihat-lihat terus ditinggalin bang. Emang kita laki-laki apaan? Dua melawan tiga? Dua melawan tiga. Dua melawan tiga. Ya udah accept bang. Oke. Makan. Makan bang. Ini abang Enjana apa yang lag? Makan bang. Mixly, Mixly spray down. PD sekali dengan spray downnya. Dimas ARS ya bang? Kita confirm. Enjanat makan, silakan bang. 5 melawan 7 melakukan perlawanan kembali. Tidaknya all in kita tidak gagal gitu aja. Di DS Esport pro player tergantung bang dari segi apa? Bang sebutin kelakuan yang gak jelas di bootcamp bang. Standar kelakuan gak jelas ini aku gak tahu bro Enjenat. 5 melawan 5, belum ada yang mati jadi kita masih Wallace dulu. Empat orang melakukan setup di A harusnya. City mulai mencari tahu ke arah mid, apakah ada orang? City melakukan push ke arah shore. Mereka tidak menemukan siapa-siapa. Udah di sep, yoi. Jenat bukan nggak mau jawab, tapi nggak tahu maksudnya apa. Nggak jelas itu standarnya kayak apa. Spray down, Mixly. Langsung kena kepala, Bung. Bom masih di A. Terspawn. Dua orang di cave. Wow! Itu namanya apa? Tapping. Tapping. Oke, tapping berhasil dilakukan Mixly. Agak telat, ha? One dig dari NCK yang katanya dikenal sama Iore. Apakah NCK? Adrian J. Dan Kailu bisa melakukan carry. Nggak sakit-sakit amat lah. Bang, yang sebelah kiri masih jomblo. Gua nggak. Ini... Gua ya. Sebenarnya bukan jomblo, tapi single. Masalahnya single itu pilihan. Itu alasan.
Mungkin dia belum melakukan pilihan lebih tepatnya karena cukup banyak lah. What the fuck, banyak banyak apa? Ntar kalau sudah memilih nanti kita kabar. Nanti kita update nightbotnya. Kylo spray down mendapatkan Irsa, lagi nggak pengen aja ya, Vin. Pengen mah udah pengen banget, Om. Tok 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 digebukin. Oke, tok tok melempar bom. Flash, tok tok kabur. Pilihan yang tepat. Kalau masalah Post tok. Pengen, Om. Ntar malam hajar boy ke fit. Jangan, Pak. Dia masih cari... Gue percaya dia masih normal apa. Kan orang yang di fitnessan badannya bagus-bagus. Kita berdua enggak, Pak. Jadi kita normal, Pak. Yoga tuh baru. Whisky! Easy for whisky. Aduh, dia flash kemana itu ya? Ya, buta. Buta ya? Whisky spawn! Nice, whisky. 1v1 NCK versus whisky. Sakit sakit sakit. Kepalanya ditempeleng cuy. Flash tidak berhasil. NCK 68. Bang guys, belum tentu juga sih ini. Bang gak ikutan yoga hamil. Kalau gak salah kemarin ada yoga anjing deh. Ada yoga anjing. Enggak lah bang, kita bukan hamil. Oke, ditusuk gitu aja si tok-tok. Wih, baik sekali ya. Strong leader role. Yoga nggak pakai R ada? Ada pak, yang pakai R yang nggak ada pak, stoknya lagi kosong. Yoga R apa pak? JPHJR Gaming, thank you for subscribe bro. Kenapa? Yoga R apa lagi? Gak ada, kan yang sekarang kita stoknya yang gak pakai R. Temen gue pusing cuy. Hah? Lu pusing. Gue bingung. Gak usah lu, gue mah asal ada aja yang diomong. Dua melawan dua, dua melawan dua. Kayak lu melakukan spawn, harusnya ada stepping di sana kedengeran. Kena spawn, Irsa mati begitu saja. Vito Chan, thank you. Halo, Vela. Sini, mau ikut? Nih, digendong sama Uncle. Mau sama Uncle? Sini. Boy sama Iore adik kakak ya? Nggak. Hai, ini Vela. Hai. Hai. Hai, I am Vela. Oh iya, halo. Vito, pedo. No, no, this is not about pedo, but it's about kasih. Waduh, anak siapa tuh? Anak Pak Bos. Ndak, ndak. Cezaim. Halo. Eh, udah dia punya tali. Oke, okay, Mixly. Mixly membunuh dua dengan... Glock. Abi. Abi mati begitu saja. Bagus, Septianto. Thank you, bro. NCK. Ada RNG mati. Vela with mini ya. Vela with mini ya.
mininya. Sudden B, sudden B dilakukan. Vostok melakukan sudden B. Harusnya dia dapat, kalau nggak mati semua, spray down Kailu. Mati 3, dapat kepala. Sayang sekali. Easy for him. Telah sama Mini ya. Enam sebelas, jangan cepat, janganlah cepat. Misalnya jangan cepat, sebut namaku bang. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Aduh. Mininya mau bobo ya. Tiga orang melakukan control mid. Control mid. Control mid dilakukan. Control mid berhasil dilakukan. Mati begitu saja tok-tok. Tidak ada yang melakukan refrag. Vostok, Vostok spray. Dan tapping. Mati satu. 4 melawan 4. Bang, apa komentar abang dengan Omawa? Ih, Omawa itu orang yang ngajarin. Thank you bro Ilham Firdaus. Dek sini sama om. That's not a good attitude. Gitu loh. Nggak semuanya itu berhubungan dengan hal yang lu pikirin bro. Semuanya itu berhubungan dengan kasih. Otak lu tuh nggak boleh gitu-gitu aja. Bang, apa komentar bang? Omawa itu streamer. Streamer CSGO pertama yang gua tahu. Dan gua adalah bagian... Gua besar dari Omawa lah. Kita nonton ke Om Wawa. Mana? Mininya? Mininya? Hai lu? enam dua belas. Pandangan orang sekarang kalau udah kayak gitu selalu negatif, kenapa ya? Padahal kalau nggak negatif ya biasa-biasa aja, bisa-bisa aja. Betul, nggak tahu. Comeback. Sudden, sudden dilakukan. 3, Peles, Peles masuk. 1 berhasil lewat. 3 mati, sisa 2. 4 orang. Sisa 1, bom berhasil terplan. Baik sekali. Baik sekali. Hah? Anaknya bang, belum. Bang udah main apa aja di wargame Hydra? Aku belum main lagi ketika Hydra baru keluar. Hydra yang lu mainin tadi, maafnya Pin. Bukan, bukan anak aku, bro Alvin Miftahuddin. Kenapa? Lucu ya? Say hi, Vela. Hai. Hai. Ini kameranya. Hah? Dah. Kalanya nggak kelihatan. Pony. Ya, poninya. Ya, we have poninya. Lima orang. Melakukan setup A harusnya. 6-13 berat. Berat untuk comeback. Kalau ini kalah harus eco lagi. Mati begitu saja, strong in the Lord. Tok 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 tok, tidak melakukan mati refresh. Pasok mati lampu satu orang. Waduh. Satu orang mati lampu katanya. Ngecek ah. 14-6.
Nggak pakai headset. Gimana ya? Banyak kesalahan-kesalahan kecil sih harusnya. Lanjutin aja nggak apa-apa. Tanggung 2 round lagi. Oh, kalau mati lampu biasanya lama. Nggak turun? Satu orang lagi DC, mati lampu katanya. Ini Jimmy Lee. Semirip itu kah? Wow. Bukan. Ini bukan Jimmy Lee. Ini Boy. Satu orang DC. Bang, kalau turnamen mending LAN apa online? Sama aja, sama-sama turnamen. Hadiahnya pasti gedean LAN harusnya. Jadi karena bukan gue yang ngejalanin, gue nggak bisa jawab. Satu orang. Oke, udah balik katanya. Kita tunggu. Semoga cepat. Bang, yang paling berat badan di bootcamp siapa? Jawaban jujur, apa jawaban bohong? Jawaban jujur, harusnya Kevin. Terus gua, terus CEO-nya, baru yang lain sisanya 60-an harusnya. Bima Ardana Aji Pratama pada main di rumah sendiri-sendiri itu bang. Ya, sisanya yang ada lambang DDS-nya mainnya di bootcamp. Oke, pertandingan dimulai 14-6. Akankah bisa comeback? Let's see, bro. Let's see. Buy round dari tim Tero-nya. Pada menu tapi ternyata ada Renji tidak mendapat spot. Oh my god, is that real bro? Truth the smoke today also two shot. One guy one shot truth the smoke one shot truth the wall. Oke. Okay. Well, boy ngapain boy boy. Bro Rangga, bro. Kenapa nongolnya di sini, bro? Nongol di tempat Discord kan bisa. Ya. Kayu lu spray down dapat satu. Berat, berat, berat. Satu lawan empat hal yang tidak mungkin. RIP England, bro. Jenat. Kalau ngelihat video yang sebelumnya yang ada di uploadan channel ini harusnya bisa ngelihat tadi ada RNJ juga Truth the Wall, Walking Deagle dapat 4 kepala, harusnya sih mouse-nya sama, gua nggak ngerti. Pak Rangga yang lagi happy happy karena cuti holiday, jangan lupa makanan khas Marang, salah, makanan khas Malang. Beli seadanya bro, nggak ada uang. 15-6, sulit untuk comeback.
Dibilang memihak juga enggak, tapi mau gimana lagi? Vostok? Tiga orang di B. Satu orang push ke MN. Malang tuh strudel itu ya? Enggak. Malang itu bukan strudel yang itu doang. Yang itu curang. Seolah-olah makanan khas Malang cuma strudelnya dia doang. Tapi bener, strudel yang itu. Kasih gua tang dong, Bang. Ganesha Amri saja. Boleh, nanti ya pas main ke camp. Gua kasih tang. 16-6. Easy. Game 4. Kailu team. Salah, ada range team.